ribut. Ayo keluar. Ayo. Ma, papa keluar sebentar, diajak Pak Yos. Maksudnya apa? Udah tahu saya lagi nyiapin makanan, malah pada mau keluar. Loh, saya jangan pergi lah. Tadi sampean kan yang ngajak keluar, ya kan, Ki? Secara teknis emang gitu. Tapi kan maksudnya... Pak Yos, tadi ente bertiga minta izin rapat di sini, saya izinin. Minta kopi, saya bikinin. Minta makan, saya siapin. Tapi apa maksudnya? Mau pergi begitu aja? Hargain dong jerih payah tuan rumah. Iya, Bu. Saya minta maaf. Maksud saya... Makan! Iya, iya, Bu. Baca apa sebelum makan? Bismillahirrahmanirrahim. Mama pengen tahu, papa kan bukan tokoh agama. Gimana caranya papa ngeramein musola? Bang Jack aja susah ngajak orang sini buat sholat berjamaah di musola. Kok pertanyaan mama sama dengan lelaki tua yang ada di samping saya? Kompak sekali. Ada peristiwa apa yang mungkin saya tidak tahu ya? Jangan so ngaco deh, Pak. Jawab. MamaRelax.com saja. Huh? Papa sudah mempunyai beberapa ide dan program yang insya Allah bisa berjalan dengan baik. Nah, itu bisa benar jawabnya. Semua suami harus menjawab pertanyaan istrinya dengan benar. Tadi kenapa enggak gitu kalau saya tanya? Sampean kan bukan istri saya. Kita ini satu tim. Kenapa mesti dibedain? Kalau mau kompak, kompak sekalian. Kalau mau bubar, bubar sekalian. Sabar deh, Pak Yos. Kita relax.com aja. Lu ngebelain Pak RW? Dalam hal ini Pak RW benar. Benar apanya, Kim? Bapak memang bukan istrinya Pak RW. Sama aja loh. Mulai hari ini saya akan jadi oposisi. Boleh. Tapi habisi dulu makanannya. Enggak. Saya udah gak nafsu. Kenapa gak mau ngabisin? Iya, Bu. Hahaha.